Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Cerah sekali pagi ini, teman-teman. Selamat pagi semuanya, bunda-bunda. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, amin. Oke, di video kali ini saya akan share lagi kegiatan harian saya di rumah. Dimana ini yang pertama, pada pagi hari saya biasanya setelah memasak nasi mengambil air bekas cucian beras untuk saya sirami pada tanaman yang ada di dekat rumah. Nah, kali ini saya siram di belakang rumah. Nah, di belakang rumah ini ada tanaman sawi, jadi ini yang hidup hanya 4 rumpun, tetapi daunnya alhamdulillah, ya Allah, ini daunnya lebar-lebar banget, Bun. Jadi satu lembar itu aja udah melebihi dari satu jengkal jari saya ya. Nah, ini untuk rumpun yang ketiga. Jadi ini gemes banget, apa karena selalu disirami dengan air cucian beras, jadi dia begitu subur. Dan saya di sini hanya menggunakan pupuk kandang saja, tidak pakai pupuk yang lain, tetapi rutin disiram. Nah, pagi ini bunda pada ngapain nih? Kalau biasanya pagi-pagi itu lebih senang langsung menuju ke dapur, ke teras, atau ke pasar. Kalau saya biasanya, kalau sedang tidak bekerja, lagi santai, saya datangi tanaman terlebih dahulu. Jadi pagi-pagi itu seger banget mata kalau melihat tanaman-tanaman. Kalau menurut saya ya, bisa membangkitkan mood kita, baru nanti kita melakukan aktivitas yang lainnya. Ini adalah teras belakang saya. Dulu pernah saya videokan untuk makeover teras ini. Jadi ada saya buat seperti buat untuk nanam-nanam gini ya. Jadi dari semen gitu, lumayan lah untuk bisa tanam-tanam. Dan di atasnya ini ada jemuran yang tidak langsung terkena sinar matahari, tapi jemurannya ini di bawah atap. Nah, ini kebetulan saya lagi ada cucian pakaian. Nah, selanjutnya ini saya mau masak dulu ya bun. Jadi setelah siram-siram tanaman, ini saya mau masak dulu. Masaknya simpel aja. Jadi ini daun sawi yang saya ambil beberapa helai tadi, saya mau tumis bersama kacang panjang. Jadi bumbunya ini cuma pakai bawang putih, bawang merah aja, pakai garam sama kaldu sedikit. Kemudian saya juga mau masak sambal hijau, sambal cabai hijau. Dan ini saya keluarkan untuk pemanggang ikan. Jadi saya gunakan margarin dan panggangnya pakai teflon aja. Ini ikan sudah saya marinasi dengan menggunakan garam dan kaldu aja. Nanti setelah setengah matang, baru saya olesi dengan bumbu ikan bakarnya. Pokoknya kalau pagi-pagi itu, kalau selesai masak, pasti aman ya bun ya. Kalau misalnya belum mau makan, belum selera makan, tapi kalau sudah ada makanan di atas meja, sudah ada menu masakan, pokoknya aman lah. Yang lain itu semuanya jadi enteng gitu. Kalau teman-teman lebih suka beberes atau masak-masak, kalau menurut saya pribadi, saya tidak bisa tidak memasak. Kalau makan nasi itu bukan makan nasi namanya, tapi makan lauk. Banyaklah lauknya daripada nasinya. Jadi kalau saya masak sendiri itu menurut saya lebih hemat. Nah, sudah hampir masak ya, baru saya lumuri dengan menggunakan bumbu bakaran. Ini cuma bumbu lengkap aja, ditumis bersama dengan saus dan kecap. Oke, untuk masakan saya hari ini sudah selesai. Tara, inilah dia masakan saya hari ini. Ada sambal cabai hijau. Terus sambal cabai hijaunya mau saya taburi untuk ikan anak ikan teri dan pete. Mantap banget teman-teman. Ini bikin saya selera. Lihat video ini bikin saya mau masak lagi besok. Terus ini ada ikan bakar dan itu ada tumisan sayuran.
Oke, ini kan ceritanya pagi hari yang setelah kita pulang dari weekend kemarin itu. Jadi sekalian aja ini saya langsung mau unboxing dari belanjaan yang waktu itu. Ada beberapa buah-buahan yang saya beli. Di antaranya ada buah anggur, pir, apel, dan itu ada sawo. Jadi kemarin ceritanya kita mampir juga ke rumah mertua saya. Dan itu buah sawonya pemberian dari mertua saya. Selanjutnya itu ada juga mie urai, kemudian ada minyak wijen. Untuk buah-buahannya, saya mau simpen dulu di dalam kulkas karena biar lebih awet aja gitu. Terus kemarin untuk kentangnya juga mau saya refill dan saya masukkan ke dalam box kontainer aja biar lebih gampang pada saat saya mau memasak. Sepertinya isinya lumayan banyak dan tidak muat untuk satu box yang ukurannya paling besar ini ya. Ini bakalan saya buat menjadi dua box. Nah, untuk sisanya akan saya masukkan ke dalam box yang kecil ini. Dan setelah saya masukkan ke dalam box kontainer seperti ini, biar tidak terlalu penuh di box yang besar, jadi saya sisihkan sedikit ke dalam box yang kecil. Oke, sudah selesai. Ini saya mau langsung simpan aja di freezer. Selanjutnya untuk cemilan-cemilan ini ada kerupuk bawang ya. Tapi ini yang warna ungu, jadi pakai ubi ungu gitu. Saya mau masukin ke dalam toples buat cemilan-cemilan di rumah. Selanjutnya saya mau coba untuk makan buah sawo ini. Karena buah sawonya ini sudah terlalu matang, mungkin kelamaan di dalam mobil. Jadi biasanya buah-buahan itu kalau kita simpan di dalam mobil, di dalam perjalanan, sampai di rumah udah matang. Teman-teman gitu juga enggak sih? Nah, itu ada dua sisir pisang dari kebun belakang, juga udah matang. Nah, untuk sawonya ini mau saya belah-belah biar nanti bisa dimakan sama anak-anak. Tapi ternyata anak-anak kurang doyan makan buah sawo. Pengennya itu kalau anak-anak itu udah kesentuh makan makanan pabrik, itu susah sekali mau mengajak dia buat makan makanan yang alami. Kalau saya perhatikan gitu teman-teman, jadi anak-anak saya itu kalau misalnya udah banyak jajannya, jajan di warung, beli minuman, aduh susah banget buat makan, buat diajak makan makanan seperti lepat, pokoknya apa aja lah yang tradisional-tradisional itu susah gitu. Yang alami, yang dibuat sendiri seperti buah-buahan kayak gini kan alami, jadi agak sulit gitu. Tapi kalau diajak makan mie, makanan yang instan, itu cepet banget teman-teman. Karena anak saya ini udah beranjak dari masa anak-anak ya, tapi remaja belum, jadi dia itu masih suka jajan dan teman-temannya itu pada doyan jajan semua.
Oke, ini di sore harinya teman-teman, saya mau bereskan kamar. Nah, itu ceritanya lemari yang coklat itu kan kemarin ada di pojokan sana ya, dekat hordeng. Tapi ini saya mau pindahkan, jadi yang lerbeknya itu berada di dekat lampu pojok sana dan lemarinya saya pindahkan ke sebelah sini. Nah, tadi saya sudah mencuci spray dan alas kasurnya ini sudah saya cuci juga. Jadi sekalian sore ini saya mau pasang spraynya biar termalam tidurnya nyenyak. Emang paling enak banget tidur istirahat malam-malam kalau baru udah ganti spray. Jadi kalau keseringan ganti spray itu pasti tidurnya nyenyak. Nah, ini sore hari teman-teman, cuacanya mendung. Ini sekitar pukul 5 sore ya. Saya mau pasang dulu untuk alas kasurnya. Jadi alas kasurnya ini bisa dicuci dan ada karet di setiap ujungnya supaya enggak mudah geser-geser gitu. Kegunaan dari alas kasurnya ini ya bisa dicuci dan kalau kotor enggak langsung kena ke kasurnya. Nah, itu mungkin bisa dilihat ada hitam-hitam ya teman-teman, itu adalah bekas spidol permanen yang kemarin itu si Alia main-mainan spidol di atas tempat tidur ini, jadi nggak bisa dilepas lagi. Yang dimainkan juga spidolnya permanen. Nah, ini langsung aja saya mau pasang spraynya setelah saya pasang alas kasurnya. Ini saya gunakan spray yang saya beli di Informa, jadi saya mau pasangin dulu. Oh ya, untuk teman-teman yang bertanya, jadi saya pakai bantal guling dan bantalnya itu merek apa? Jadi ini satu paket saya dapat dari tempat tidurnya teman-teman. Mereknya adalah Serta Ibalance. Nah, ini untuk masang spraynya nggak bisa dikibarkan gitu ya teman-teman. Pengennya sih action dikibarin gitu ya biar kelihatan action di videonya. Tapi spray ini nggak bisa dibuat seperti itu karena dikelilingi oleh karet di setiap pinggirannya sehingga dia itu membentuk huruf O gitu loh. Jadi nggak bisa dibentang, nggak bisa dikibarkan gitu. Tapi untungnya pakai spray yang dikelilingi oleh karet di pinggirannya ini nggak mudah geser-geser gitu. Jadi kalau saya beresin kamar itu cukup saya tarik-tarikin aja karena ini memang ketat banget dan apa itu ya, ngepas banget di kasurnya. Oke, seperti ini penampakannya. Alhamdulillah, wa syukurillah, masih bisa beristirahat dengan tenang. Karena dengan beristirahat bisa memberikan kualitas hari-hari kita yang lebih produktif lagi. Amin. Oke, lanjut lagi, ini sekalian aja saya mau bersihkan untuk meja rias yang kadang-kadang ini enggak sempat saya beresin, terus terang aja teman-teman, karena saya terkadang pagi-pagi itu buru-buru banget mau ke kantor, mau kerja. Nah, kemudian jilbab-jilbabnya ini juga saya suka sekali dibentang kayak gini loh teman-teman, biar pada saat saya mau mencocokkan dengan pakaian yang saya pakai buat pergi itu gampang saya memilihnya. Nah, ini saya mau rapi-rapikan juga. Oke, sudah selesai untuk beres-beres di bagian kamar dan alhamdulillah seperti ini penampakannya.
Oke, beres-beresnya sudah selesai. Inilah kegiatan saya hari ini yang bisa saya share. Semoga bisa bermanfaat. Buang sisi negatifnya dan mohon maaf kalau masih banyak kesalahan. Insya Allah kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long.